Halo bro, selamat datang di Play Badminton. Momen unik terjadi pada hari pamungkas Indonesia Open 2023 pada Minggu 18 Juni 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Peristiwa tersebut terjadi pada saat prosesi pengalungan medali untuk juara dan runner-up ganda putri. Seperti diketahui, pasangan Korea Selatan, baik Hana dan Lee Soo-hee keluar sebagai juara. Sedangkan posisi runner-up diraih oleh pasangan Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat mendapatkan kehormatan untuk mengalungkan medali kepada kedua pasangan. Mengetahui yang akan memberikan medali adalah Taufik Hidayat, Fukushima dan Hirota. Baik Hana dan Lee hanya bisa senyum-senyum. Taufik Hidayat sejak lama dikenal memiliki paras yang rupawan. Saat masih bermain pun, tak sedikit kaum hawa yang mengelung-elungkan pemain kelahiran Bandung tersebut. Pesona Taufik Hidayat ternyata tidak luntur. Pada usia 41 tahun, sosoknya masih mampu membuat peraih podium ganda putri Indonesia Open 2023 tersipu malu. Video Fukushima dan Hirota, serta baik Hana dan Lee yang tersipu saat mendengar nama Taufik Hidayat sempat diunggah oleh akun Emot Jakarta Instagram mereka. Video yang diunggah pada Senin 19 Juni 2023 tersebut langsung diserbu oleh warganet tak sedikit yang ikut salting melihat pesona Taufik yang tak lekang oleh waktu. Namun ada pula yang menyebut reaksi kedua pasangan tersebut murni karena akan dikelungi medali, bukan karena sosok Taufik Hidayat. Seperti diketahui, baik Lee merupakan merebut gelar juara ganda putri Indonesia Open 2023 usai memenangi laga 2 game atas Fukushima Hirota. Unggulan kelima turnamen tersebut menang dengan skor 2-2, 20-21, 10 untuk mengamankan gelar World Tour ketiga mereka sepanjang tahun ini. Sebelumnya, baik Lee juga meraih gelar juara di ajang Jerman Open 2023 Super 300 dan Malaysia Master 2023 Super 500. Oke bro, terima kasih atas pertemanan. Oke bro, terima kasih atas tontonan Anda. Oke bro, terima kasih telah Oke bro. Oke.